Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin beli boneka, waduh udah kayak anak cewek ya guys. Pada suatu hari yang cerah, Upin Ipin, opa sedang menonton TV nih guys. Waduh kalau Karos lagi cuci piring. Oh iya, opa punya info penting nih, kata opa. Info penting apa, opa? Kata Upin. Besok kan Karos ulang tahun nih, kata opa. Wah beneran opa, kata Ipin. Asik, bagi duit ah. Enggak. Jangan keras-keras, nanti Karos dengar tahu, kata opa. Hehehe, iya maaf opa, kata Ipin. Wah berarti kita harus siapkan hadiahnya nih, kata Upin. Kalian coba pikir aja hadiahnya apa, kata opa. Oke kita lagi mikirin nih guys, hadiahnya apa ya guys. Jangan-jangan motor lagi nih, minta beliin motor. Opa udah tua jadi nggak bisa mikir. Hahaha. Ya ampun kasihan banget opa. Tapi ini opa kasih tambahan uangnya buat beli hadiah, kata opa. Asik. Wah terima kasih ya opa, kata Ipin. Oke guys kita memikirkan nih guys, apa yang harus dibeli ya. Jom kita berangkat beli hadiah, kata Upin. Oke, kita langsung berangkat ya guys. Jom. Asik, kita kemana ya guys? Aduh, aku juga bingung. Beli apa ya? Sendal jepit, apa sepatu? Aku nggak tahu. Kemudian, enaknya kita beli apa ya, kata Upin. Iya guys, enaknya beli apa? Entahlah, coba kita pikirkan dulu, kata Ipin. Beberapa menit kemudian, oke kita lagi mikirin nih guys, beli apa ya biar surprise gitu. Oh iya, Karos kan perempuan, kata Upin. Ya iyalah, masa cowok? Kita beliin boneka aja yuk, kata Upin. Tapi kan Karos udah gede, masa boneka? Nah bener tuh, udah gede masa mainnya boneka. Ya mungkin aja masih suka boneka Ipin, kata Upin. Ya udahlah, kita coba dulu aja yuk kasih boneka, kata Ipin. Ya udah guys, kita beli boneka aja ya guys. Kita nggak tahu kesukaan Karos apa ya. Yaudah, jom kita ke toko mainan. Oke, kita beli boneka ya guys. Aduh, nggak apa-apa lah biar kayak anak kecil. Jom. Asik, kita beli boneka apa ya? Boneka beruang atau boneka kambing? Eh, kambing nggak ada ya? Boneka sapi. Asiknya sapi guys. Yaudah guys, kita langsung otw guys. Kita naik mobil, kita langsung ke toko hewan. Eh, toko hadiah. Kok toko hewan? Ah, cepetan. Jom. Oke, kita langsung otw nih. Agak jauh nggak ya? Nggak apa-apa lah. Oke, kita hari ini si Karos ulang tahun guys. Kita akan beri surprise yang meriah. Ngeng. Belok kanan. Oke, kita belok kanan guys. Terus belok kanan lagi. Udah sampai deh. Asik. Misi. Ini guys, ini toko hewan terus aku ingat ya. Toko hadiah. Oke, parkir di sini. Hap, turun dan masuk ke toko. Ayo Ipin cepetan Ipin. Jom kita masuk ke toko. Mana? Oh, ini tokonya nih guys. Ayo cepetan jom. Semoga nggak mahal ya guys. Kalau mahal masa kita ngutang. Hap. Kemudian, oke, wih banyak banget bonekanya guys. Tuh ada yang pink, ada Chucky. Chucky itu serem bonekanya. Kami udah beli boneka abang, kata Upin. Boneka apa nih? Silahkan dipilih dulu ya. Asik, kita milih apa nih guys? Wih ada kereta-keretaan. Aku mau, tapi ya untuk Karos aja ya guys boneka. Pilih yang mana ya, kata Upin. Oke, Upin bingung nih guys. Gimana kalau yang itu aja? Yang mana? Waduh boneka Chucky guys. Hah? Kok gerak sih bonekanya itu? Bagus sih, tapi jangan itu, serem, kata Ipin. Bukannya senang, tapi malah takut nantinya. Tuh, denger tuh, itu bonekanya gerak kayak guys. Iya juga ya, kata Upin. Ya guys, aku bingung boneka apa ya. Gimana kalau yang itu aja? Yang mana? Emang sih? Ini pink guys, asik. Boleh juga ya, udah gede gendut nih, bagus bonekanya. Yang itu harganya berapaan bang, kata Ipin. 300 ribu aja. Waduh 300 ribu mahal banget. Boleh ngutang gak bang? 300 ribu ya, kata Upin. Ya Upin mikir nih guys, ada duit gak ya.
Uang yang dikasih opa cuma 150 ribu, uang kita 150 ribu, jadinya 300. Jadi pas deh, kata Ipin. Ya udah guys, kita juga nyumbang juga ya guys ke papa, biar demi Karos. Ini bang, 300 ribu ya, pas uangnya, kata Ipin. Oke, silakan ambil ya bonekanya. Asik, kita langsung ambil guys. Yeay, kita ambil, kita ambil. Kemudian, oke kita ambil guys. Lah, kenapa nggak dibungkus? Kenapa ditaruh jalanan? Jom kita bawa pulang Ipin, kata Upin. Oke guys, kita langsung bawa pulang ya bonekanya guys. Iya, jom, jom. Oke, jom, jom, naik ke mobil. Ayo kita taruh dulu. Eh, bonekanya mana? Eh, boneka. Tuh kan diambil orang, Ipin, Ipin. Mana? Yah, ya nggak tahu guys. Ke rumah. Mana? Di sini ada nggak? Di, ya dicolong. Ya yaudah kita balik guys. Ya 300 ribu kita gak punya uang lagi. Ya mungkin dikantongin kali ya guys bonekanya. Masa dikantongin? Ya iyalah, kita percaya aja ya guys, dikantongin ceritanya. Oke, jom jom kita langsung OTW ya guys. Nging sini sih. Nging belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok. Belok, belok. Belok kiri. Eh enggak mau, yang sana aja. Oke, belok kiri sini. Hap 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 hap. Yeay, belok kanan. Hap 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 hap. Hap. Kemudian asik itu bonekanya, guys. Lah kok bonekanya gerak ya? Kalian beli apa tadi, kata opa. Lah, opa enggak lihat itu ada boneka di situ. Wah, ini parah nih opa nih ya. Kami beli boneka besar ini, opa, kata Ipin. Tuh, lucu kan opa, kayak tudalang. Oh, kalian beli boneka ini ya, kata opa. Aduh, opa padahal udah lihat ini, pura-pura nggak lihat kali ya. Iya sih, nggak apa-apa, semoga Karo seneng ya, kata opa. Iya, semoga saja ya, kata Upin. Kalian simpan dulu bonekanya, kata opa. Besok kita bikin kejutan untuk Karos ya. Oke, kita bikin kejutan nih guys. Tapi ada kuenya nggak ya? Ya masa nggak ada ulang tahun? Siap papa. Yaudahlah, nggak usah pakai kue-kuenya guys. Kita pakai nasi uduk aja. Mereka pun berencana untuk membuat kejutan untuk Karos. Keesokan harinya. Asik, ini hari ulang tahunnya Karos nih guys. Kita beri kejutan hari ini ya. Mereka hendak memberi kejutan kepada Karos. Asik, Karos gimana ya ekspresinya nih? Udah boleh buka belum matanya? Oh, Karos lagi ini tutup mata guys, tapi matanya kebuka, itu sama aja ya. Ya, silahkan buka matanya ya Karos, kata Ipin. Asik nih, lagi dibikin kejutan nih guys. Wah, boneka babi. Ya elah, bukan babi tuh. Udah lama Karos gak dapat boneka seperti ini. Bagaimana Karos? Seneng gak? Kata Upin. Iya, seneng banget. Makasih banyak ya. Asik, Karos seneng guys. Karos pun senang dengan boneka yang dibelikan Upin, Ipin, dan Opa. Asik, Karos seneng. Cie, kayak anak kecil. Setelah itu, mereka masuk ke rumah dan makan kue ulang tahun sama-sama. Nah, lo, itu ada kue ulang tahun. Beli dari mana ya? Kan kita gak punya duit. Tamat, iya begitu cerita ya, guys. Upin Ipin beli boneka. Ternyata untuk Karos ya. Cie, cie. Oke, guys. Sudah kelar. Jangan lupa subscribe. Lah. Gerak tuh. Gerak tuh. Yeay, itu boneka setan kali ya. Oke, guys. Sudah kelar. Jangan lupa subscribe. Like, comment, dan teman-teman. Kalau suka cerita ini, oke? Dadah.